benar om tidak enak mungkin. Saya tidak tahu. Tapi lu bilang lu gak pernah nge-tag nama gue. Lah, lu aja nge-repost. Disebut dukung Lauren, bongkar rahasia Syahrini. Nikita Mirzani berikan jawaban menohok begini. Papa angkat Syahrini Lauren sempat mengucapkan terima kasih atas dukungan netizen pada dirinya. Ia menegaskan tak pernah mengucapkan kebohongan. Saya ucapkan terima kasih atas dukungannya, senang bisa mengenal kalian, kata Lauren. Mungkin saya mengatakan sesuatu yang tidak menyenangkan, tetapi saya tidak pernah bohong. Saya tidak mengada-ada. Bukan hanya itu, Lauren juga sempat mention nama Nikita Mirzani. Ini karena Nikita sempat menuliskan komentar dukungannya agar Lauren mengunggah video lebih hot terkait Syahrini hingga bersedia menjadi simpanan. Menanggapi hal itu, Lauren menuliskan, "Terima kasih Nikita Mirzani atas dukungan darimu dan juga semua netizen. Saya mencoba membaca semua komentar kalian, ada yang menyenangkan, ada yang memberikan kritikan, tapi aku tak keberatan," kata Lauren. "Aku belajar dari kritikan itu." Namun bukannya didukung, Nikita malah melontarkan makian. Ia menyindir papa angkat Syahrini, pansos mencatut namanya. Nikita menegaskan tak berniat memihak Lauren dan menyuruh ayah angkat Syahrini itu menikmati masa tua ketimbang ngedrama. Opa tua, jangan pansos deh. Kalau ada bukti ngomong aja, jangan bawa-bawa gue. Pakai ngetek nama gue lagi. Gue gak ada di pihak lo. Lo itu dari awal cuma ngasih berita gitu-gitu doang. Ambigu, pansosnya udah cukup belum? Mendingan nikmati masa tua lo dah, opa. Hidup gue gak suka drama kayak lo, apalagi buat urusan gak penting. Cuih. Ujar Nikita Mirzani. Sikap ngegas Nikita Mirzani ini langsung mengundang sorotan dari para netter. Netizen sebagian memuji Nikita yang tak ikut campur dalam masalah Syahrini dengan Lauren ini. Mantap Nyai, jangan mau dipansosin sama aki-aki gak tahu diri, kata netter. Nyai makin bijaksana, seru yang lainnya lagi. Niki mulutnya kuar-kuar, kalau itu memang menurut dia benar. Lah ini si opa-opa gak tahu benar apa enggak. Ngomongnya tahu-taunya Niki di tag. Diikut-ikutin lagi. Ya gak maulah Niki. Jadi jangan salahkan ya, Niki cuma ungkapin kebenaran, bukan mau bertengkar sama artis. Begitu dia gak tahu kebenarannya, ya dia gak mau ikut-ikutan. Ngapain? Mending ngurusin anak-anaknya yang lucu-lucu, kata netter yang lainnya. Sebelumnya diketahui Nikita Mirzani enggan ditanya soal isu seputar Syahrini, ia malah menganggapnya sebagai hal basi. Gue gak ngerti, gue udah gak ikutan soal begituan. Gue lagi fokus sama mau ngelarin vitamin bibir, skincare. Kalau soal itu, gue udah kagak demen. Basi, serunya. Lalu kira-kira bagaimana guys terkait hal ini? Terkait Nikita Mirzani yang tak mau ikut campur urusan Lauren dan Syahrini, padahal di awal dia ingin. Masalah Syahrini dengan Lauren, dengan sahabat Lauren, dibongkar habis-habisan. Tapi nyatanya kali ini Nikita Mirzani tak mau ikut campur. Ada apakah menurut kalian guys kira-kira? Kalian jangan lupa ntar komentar di bawah, like dan subscribe tentunya. Terima kasih telah menonton. Yuk bye-bye. Bilang sama lawyernya, ya pinter sedikit kalau mau lawan gua, jangan nanti senjata makan tuan.